berantem lagi sama suami? Kenapa kok tiba-tiba? Ngantuk banget, Mas. Ya ngantuk di rumah dong, ngapain kemari? Tinggal tidur, punya rumah sendiri. Ada tragedi di rumah, Mas. Tragedi apa? Aku kan lagi belanja ke pasar. Pulang-pulang pintuku hilang. Kok bisa? Kok bisa begitu? Gimana? Jadi aku gak bisa masuk, Mas. Lah kalau pintunya hilang ya bisa masuk lah. Ini bagaimana ibu ini? Jadi kecuali kalau rumahnya hilang, pintunya masih ada. Itu gak bisa masuk rumah. Lagi nggak kerasa tidur di rumah, aku pengen numpang tidur di sini, boleh ya, Mas? Oh ya udah, di sini. Itu ngapa bang, kenapa? Ngantuknya. Ngantuknya kayak nahan, Mas. Kayak film kartun ngantuknya. Aduh, nggak nahan banget. No, mau hal lagi nih, Mas. Jangan. Ngantuk banget, Mas. Tolong dong, jadi Mas. Jadi tahan, tadi juga keluar laron tuh banyak. Emang jadi, suasana di rumahnya kenapa? Suasana rumah itu lagi apa ya, Mas, lagi. Ini kan musim hujan. Terus di rumah itu kan semua serba tertutup, jadi ngap gitu loh, Mas. Ya kenapa bikin rumah yang tertutup? Bikin yang terbuka dong. Ya karena dong. Aku suka diintipin anak-anak kalau di rumah. Jangan yang ikut. Ya udah enggak apa-apa. Sebulan aja. Jangan-jangan digusur lagi nih rumahnya nih. Masa sebulan? Ya enggak apa-apa kalau saya sih. Ada nonsono, ada kandang singa. Udah gak dipake. Tapi udah bersih kok. Udah bersih kalau mau. Sama badak dong. Udah di sini aja dulu. Di sini aja dulu. Mungkin perlu desain rumah gitu yang bagus. Makanya kalau mau bikin rumah. Jangan sembarangan. Makanya itu. Kamu bikin itu sendiri ya rumahnya ya? Ya iyalah, aku bikin sendiri, aku mulai pos sendiri, pasang genteng sendiri. Udah sekarang gini aja. Apa-apa sendiri, aku kan orangnya kan mandiri, Mas. Iya, saya tahu, mandi sendiri, apa sendiri. Kamu nanti tanya sama seseorang yang paham tentang rumah, biar rumah kamu nyaman. Sebetulnya sih gak ada hubungannya ya, tapi ya gak apa-apa lah. Kan kamu ngantuk sebetulnya, ngantuk. Bukan masalah rumah kan? Harusnya masalah rumah nih, saya ada masalah rumah. Mau masalah. Dibenerin nggak atau mau tidur ngantuk? Nggak boleh nggak? Saya sih boleh. Cuman ini saya ada seseorang, nanti nggak ketemu sama kamu gimana? Ya udah di sini. Nah itu harus jelas ya. Ya. Bingung aku. Lah iya makanya saya juga bingung. Bangun tidur beneran aku ini, Mas. Kelihatan bentesan bingung. Oke kalau begitu kita panggilkan saja ini orang yang tahu tentang masalah rumah. Agung Boro-Boro. Ini siapa tadi? Ini Agung Boro-Boro yang tahu tentang masalah rumah. Betul. Tapi sedangkan masalah Mbak Nunung kan ngantuk. Iya. Nah ini sekalian aja tanyain, siapa tahu dia tahu ya. Jadi begini Pak Agung Boro-Boro. Ya. Jadi rumahnya dia itu bikin ngantuk. Makanya dia kemari mau ngikut tidur. Kira-kira rumah yang bagus dan cocok tidak supaya tidak ngantuk apa? Tusuk jarum. Begini. Oh. Ini pertanyaan sering orang dapat. Yeah. Cari orang-orang tuh kepengen punya rumah yang bikin segar. Nyaman. Segar. Kalau gitu, lu jangan beli rumah ngantuk. Lu beli rumah bangun. Supaya lu bangun terus. Nah, untuk itu, oe kemari. Sekalian oe mau kasih contoh-contoh jual rumah. Oh, kebetulan lagi bangun proyek. Sekalian aja nih tawar ini, mungkin ya. Mereka juga. Tak kira tabib ini aku mau tusuk jarum. Itu dia makanya saya bingung masalah ibu apa sebetulnya ini. Oe punya beberapa contoh rumah, lu tinggal pilih ada 3. Bapak makan permen ya, kok ngomongnya gitu? Oe kan besar di alam. Jauh ya. Jadi ada tiruan sedikit dari Arab. Ya. Yang ya. Jangankan ibu soal ngantuk. Oe sebetulnya juga ngantuk. Tapi oe paksain. Supaya dagangan oe laku. Oh iya. Iya dong. Orang kalau kita ngantuk terus rezeki jauh. Oh
Oh iya. Nah, ini Oe kasih beberapa contoh. Kayaknya berat banget ya. Ngantuk berat, berat ya. Berat banget. Berat banget. Iya. Tapi Oe berusaha terus. Iya. Harus gitu lah. Iya. Lain kali jelas masalahnya gitu. Supaya ya. Jelas masalahnya. Berat. Coba mungkin ada tips gak? Tips yang pertama, Oe tawarin rumah. Lu jangan tawar terus. Oe lagi coba jelasin. Lu tawar terus. Yang pertama, Oe kasih contoh rumah yang dekat dengan alam. Oh. Alam penyanyi Mbah Dukun itu? Bukan. Lu jangan bercanda, Oe lagi serius. Lu bercanda. Alam terbuka. Alam terbuka. Ada pohon. Oh iya. Ada burung-burung nyanyi. Burung di alam. Nah, ini konsep rumah yang dekat dengan alam. Praktis enggak nih? Praktis. Ya. Tenda. Nah. Tenda. Nah. Pak. Ini rumah. Itu miring. Dekat dengan alam. Ya, lu ya. Tinggal masuk, gua tutup, gua gulingin. Ini dekat dengan alam. Pak, kalau ini dan bukan rumah, ini tenda buat kemah. Pramuka atau enggak yang lagi liburan. Tapi lu bilang rumah, dia enggak marah. Dia santai aja orangnya. Coba lu bilang, ini rumah. Ini rumah. Ya, dia enggak marah. Iya. Emang enggak marah, yang kesel saya justru. Sabar. Nah, ini tipe yang pertama. Ini Oe jual murah cuma 100 juta saja. Yang lain ada enggak? Lu harus beli sekarang. Senin harga turun. Yang lain. Mending beli hari Senin dong. Gak bisa, harus sekarang. Senin harga turun. Kalau dia maksa kalau Senin turun harganya. Sekarang lagi naik. Sekarang naik. Oe rugi kalau Senin harga turun. Iya. Jangan perhitungan orangnya. Jangan perhitungan lu orang lu. Nah, yang kedua contoh rumah minimalis. Konsep kedua. Nah, ini contoh rumah minimalis. Ini boleh lu beli. Kalau menurut saya ini rumah bukan minimalis, mini banget ini mah. Ya, Oe kan bilang rumah minimalis. Bukan Oe bilang rumah model minimalis. Oh. Rumah minimalis kecil. Ini contohnya. Ini harganya berapa nih harganya? Ini 500. Ribu. Juta. Alamat. Menurut Oe lu gak usah beli. Karena mahal. Ini gak bener nih. Gak bener nih jualannya nih. Masa Oe gak bener. Berat kalau segitu harganya. Ya lu tawar berapa lu mau deh. Enggak. Masa kasih minimalis tuh modelnya gak kayak begini. Ini mah model bentuknya yang minimalis. Bukan model rumahnya. Yang punya rumah siapa? Itu tuh kayaknya mau beli tuh 500 juta tuh. Yang punya rumah saya ini di sini. Ya udah. Nah, terus ngapain Bapak marah-marah di sini? Saya nanya aja. Nah, terakhir ini Oe kasih yang paling murah. Udah Oe cincay lah sama lu orang lah. Oe mah gak mahal-mahal lu cari di kota, Oe banyak nongkrong di sana. Lu gak usah pusing soal itu lah. Lu gak usah pusing soal itu. Ini Oe jual yang ini sekarang. Nah. Ini nggak pernah bener nih kalau jual nih. Itu bener. Nah, ini lu beli sekarang, nanti dibangun 30 tahun lagi. Kalau ini harga berapa nih kok? Ini lu beli sekarang gua kasih murah. Iya. 50 juta juga boleh. 30 tahun jadi mahal. Iya. Ada kok yang mau beli kok? Ya enggak ada dong. Gimana yang jadi? Ada yang mau tertarik enggak? Kalau saya sih enggak. Saya kalau di diskon tertarik.
Gak bisa, kita gak ada diskon. Tanya dulu itu di daerah mana? Itu daerah mana, daerah mana? Oh, yang mana? Itu, ini. Ini mau dibangunnya daerah mana 30 tahun lagi? Terserah, lu tunjuk mana di situ dibangun. Tanahnya milik siapa itu? Tanahnya. Namanya orang dagang harus pintar ngopi. Oh, iya, iya. Lu tunjuk di mana dibangun. Kayaknya enggak ada yang mau beli. Ya. Enggak deh. Makasih. Enggak, makasih. Enggak minat. Maaf ya. Berat. Oh, sedih sebetulnya. Oh, udah 3 tahun dagang tidak laku lama. Jangankan Oe, saya aja sedih. Lihat Oe begitu. Oe. Namanya sebenarnya Oe. Namanya siapa sih, Koh? Namanya siapa sih, Koh? Chong Lai.